Oke, selamat pagi, siang, dan sore, dan malam kawan-kawan ya. Ini kemarin kita mau bahas atau review tentang smart fast charger. Alah, lambenya gak bisa ngomong Inggris ya, maaf lah. Intinya ini charger otomatis. Apabila dia penuh, dia akan standby mati. Dan apabila dia baterainya lagi kosong, dia akan ngecas sendiri ya. Ini kebetulan saya pesan yang untuk 12 volt saja. Sebenarnya ada dua tipe ya, dua macam. Ada yang untuk 12 volt sama 24 volt. Kebetulan saya hanya menggunakan yang pesan yang 12 volt saja. Di sini AC matik ya kawan. Di sini ada AC-nya. Ini langsung colokin ke AC saja. Kemudian ini untuk aki plus, aki main. Di sini ada LED indikator. Ini apabila merah berarti dia lagi posisi mengisi aki ya. Kalau posisinya LED-nya merah. Tapi kalau sudah penuh, LED-nya akan berwarna hijau ya. Ini untuk kipas. Biasanya ada ketika terjadi panas yang over, dia akan kipasnya akan nyala. Jadi otomatis semua. Kenapa saya pakai yang 12 volt ini? Dan charge yang otomatis ini karena saya mau pasang di mesin wallet. Ya, ini dia. Yup. Kebetulan belum jadi ini. Saya mau pasang di mesin wallet karena mesin wallet itu 24 jam non-stop, bertahun-tahun tidak mati, dan akinya pun nancap terus bertahun-tahun. Jadi saya gunakan charge otomatis ini, ya. Harganya terjangkau lah. Kualitasnya insya Allah memuaskan. Karena saya sudah sering pakai, tapi biasanya saya pakai yang 12 dan 24 volt. Ini kebetulan saya mau coba ini. 40 ampere berarti nanti kita gunakan aki yang di bawah 40 ampere lah. Kita gunakan 32 ampere atau 30 ampere. Ya. Aki main aki, indikator lampu, kipas, ya. Kemudian AC udah mudah sekali memasangnya ya. Ini di online banyak sekali ya kawan. Selamat mencoba. Smart fast charger. Alah, lambe ini lambe Jawa, maaf. Oke, terima kasih. Selamat mencoba.